Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair, anak-anak hebat, anak soleh dan solehah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Abi Nafis. Dan insyaAllah hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran tahfidz. Dan insyaAllah kita akan menghafal surah Al-Mulk. Anak-anak soleh dan soleha, hari ini insya Allah kita akan menambah hafalan surah Al-Mul ayat 23 sampai dengan ayat 24. Oke, yang belum menyiapkan Al-Qurannya segera disiapkan. Buka surah Al-Mul ayat 23 sampai 24. Seperti biasa, Abi yang membacakan terlebih dahulu, anak-anak Abi yang mengikuti bacaan Abi memperhatikan kaidah tajwidnya. Paham tuh? Paham nah. Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat 23. Qul huwallazi أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Abi ulang lagi. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة idah qalilam ma tashkurun. Nah, seperti itu ya. Tayib, sama-sama. Wahid, isnani, salata. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Baik, kita lanjutkan ayat 24. Perhatikan Abi terlebih dahulu. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Abi ulang lagi. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Sama-sama. Wahid, isnani, salasa. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Oke, cukup ya. Dan semoga kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukran dari Abi. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.